Halo, berjumpa lagi dengan saya Abam di Pusat Tutorial Desain Gratis asal studio.org. Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan flash game. Dan sekarang saya akan membuat player pesawat. Sebuah pesawat sebagai player. Dan oke, langsung saja kita masuk ke materi buat flash document. Dan sekarang mungkin saya akan merubah di sini. Saya merubah ke mungkin 60 framenya, lalu besarnya mungkin 640 dan 420 mungkin. Dan jika saya tes, saya mempunyai semacam ini. Oke, mungkin saya berikan 300. Maaf. Saya berikan 640 yang atas dan di sini 300. Oke, saya mempunyai semacam ini. Oke, mungkin terlalu lebar 500. Mungkin 400 yang sebelah sini. Oke, mungkin semacam ini. Oke, dan Anda bisa merubah background. Saya buat mungkin semacam ini. Oke, seperti ini. Dan sekarang saya pertama akan membuat model pesawat. Kita bisa menggunakan perintah-perintah di tool menggambar ini, dan saya mengganti warnanya mungkin saya ganti radial dan saya menghapus stroke mungkin semacam itu, dan saya merubah semacam ini. Oke, saya undo. Saya menggunakan yang pertama mungkin, dan di radial saya memakai gradient dan merubahnya mungkin semacam ini. Oke, mungkin semacam ini. Dan saya perluas semacam ini mungkin. Lalu saya menuju ke sini dan saya memakai transform, dan di sini di scale saya menggunakan yang ini mungkin 40, yang di sini saya gunakan mungkin 80. Oke, saya sudah mempunyai semacam ini, dan mungkin 300 400%. Oke, saya sudah mempunyai semacam ini, dan ini mungkin badan pesawat. Atau saya rubah lagi ke 200. Oke, mungkin semacam ini. Dan saya sudah mempunyai badan pesawat semacam ini, lalu saya menduplikat, saya copy, edit, copy, dan edit paste, atau saya membuat lagi baru.
Oke, mungkin semacam ini. Dan di sini saya memakai satu warna dan saya tidak menggunakan stroke. Saya hapus stroke-nya, lalu di warna saya ganti mungkin mungkin gelap. Oke, semacam ini dan saya namakan saya. Saya menuju ke modifi convert to simbol dan sayap. Movie clip. Oke. Dan di sini saya convert to simbol dan badan. Oke, seperti itu dan sekarang saya bisa memindahkan ke sini. Oke, semacam itu. Dan sekarang saya akan membuat mungkin ekor. Saya membuat semacam ini. Dan stroke-nya saya hapus. Lalu saya membuat sama mungkin atau agak hitam. Dan kotak lagi dan saya memberikan semacam ini. Stroke-nya saya hilangkan, lalu saya seleksi dan saya berikan di tengah mungkin, oke semacam itu, dan saya seleksi semua lalu modifi convert to symbol dan di sini adalah ekor, oke dan saya letakkan di sini. Saya sudah mempunyai pesawat semacam ini dan saya seleksi semua, lalu convert to symbol dan pesawat. Oke, seperti itu. Dan di sini saya klik export for ActionScript dan namakan pesawat. Klik OK. Saya sudah mempunyai pesawat. Dan di sini saya mau memberikan mungkin skalanya 30. Oke, mungkin semacam itu. Dan saya memberikan rotasi min 90. Dan saya sudah mempunyai pesawat semacam ini. Dan mungkin saya membutuhkan warna yang agak kontras untuk background. Saya ganti warnanya mungkin. Oke, mungkin semacam ini. Dan saya sudah mempunyai pesawat. Dan di tutorial selanjutnya saya akan menambahkan beberapa kontrol untuk pesawat bisa maju, bisa bergerak ke kiri, ke kanan, dan mundur. Dan kita bisa menggunakan perintah-perintah di ActionScript 2 untuk memerintahkan pesawat ini. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Salam.